bergetar jiwa di persada bercahaya. Pertemuan harapan pertama kalinya, bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya. Pintunya terbuka, di sini jua memori tercipta. Walau seketika terjalin kasih kita, mungkin di sini kita kan terpisah. Kenangan bersama suara sesuri bisikan hati, seiringan mencari haluan berseni. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi tiada pun terduga. Pintunya terbuka, tak masa kita mula-mula jadi kita jumpa. Kau ingat lagi tak kita jumpa kat Pahit? Masa tu kita ada program. Program sekolah. Kita masuk tangan, akak masuk tangan dengan awak sama. Masa tu akak kenal dengan awak Prama sana. Banyak cerita dengan akak. Itu macam-macam maklumat info awak bagi tahu tentang perjalanan sekolah. Ya, seorang yang baik. Bila akak minta tolong pun, tidak, dia bagi senang. Dia bagi kita bantuan. Okay, nah. Sarap sahre. Enjoy yang lagi. Alinda, Kak Linda, boleh cerita sikit tak tentang Cikgu Roslina? Cikgu Roslina seorang guru yang berdedikasi, komited pada kerjanya, kira siang dan malam, dan dia seorang yang kreatif dan ceria. Boleh bagi ucapan sikit? Saya mengucapkan selamat bersara. Dan saya harapkan semoga dengan pesara ini dia lebih banyak masa untuk meluangkan masa bersama keluarga, setiasa sihat dan berkata selalu. Okey. Okey, Ina, selamat pesara. Semoga kita jumpa lagi. Kak Ina, selepas ni lebihlah bersama dengan keluarga. Harap-harap Kak Ina bahagia bersama cucu. Dan kita akan jumpa lagi kalau ada rezeki. Kak Ina yang saya kenal seorang yang rajin sangat-sangat. Terlalu rajin. Jujur saya cakap. Saya cikgu yang lebih muda pada Kak Ina pun tak dapat nak ikut macam Kak Ina. Kak Ina terlalu rajin dan apa-apa saja Kak Ina buat, Kak Ina mesti buat yang terbaik. Okay, good luck Kak Ina. Selamat bersara. I love you. Asma. Cerita sikit tentang Cikgu Roslina. Okey, Cikgu Roslina. Okey, Cikgu Roslina, saya panggil dia Kak Ina. Sepanjang saya kenal Kak Ina dalam tempoh 3 tahun ni, dia memang seorang yang sangat rajin lah. Sangat rajin, sangat berbakat, multitasking. Bagi jawapan kerja, semua dia boleh buat. Lagi-lagi dari segi hias-menghias, dekor lah apa-apa pun, dia sangat kreatif. Bagi je tema apa, semua dia boleh buat. Okey, untuk tahun terakhir Kak Ina kat sini, dia adalah ketua saya
sebagai penyelaras PPDA. Dia memang ketua yang sangat komited, sangat dedikasi. Kalau dia tak push saya, saya memang tak buat kerja. Okay, terima kasih Kak Ina. Selamat berbahagia. Selamat bersara, selamat berbahagia. Semoga sentiasa gembira selalu. Bye. Ku harap terbaik untuk Kak Ina, seorang guru yang tegas, pemurah, rajin, kreatif dan sangat penyayang. Terima kasih Kak Ina. Selamat bersara. Okay, bagi saya Cikgu Roslina ni seorang yang saya rasa bagi saya dia ada magic. Apa saja yang dia buat, wow bagi saya, yang saya rasa saya tak boleh nak ikut. Dia kreatif, pemurah, dia sporting. Lagi satu, sangat-sangat membantu. Apa saja dia tanya dia akan jawab. Sangat-sangat membantu. Itu saya cukup terima kasih pada Kak Ina. Lagi ucapan sikit. Kak Ina, selamat bersara. Happy-happy selalu. Sihat-sihat selalu. Dan Kak Ina, lepas ni saya akan cari Kak Ina tau. Sebab banyak lagi yang saya tak tahu dan saya perlu tanya pada Kak Ina. Itu saja, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Roslina. Tahniah Roslina sudah sampai ke hujung perkhidmatan. Jadi sepanjang kita bersama lebih kurang 20 tahun lebih kita bersama di SK Suntik ni, banyak kenangan kita bersama. Dan sepanjang yang saya kenal Ina, Ina adalah seorang yang amat mudah untuk dikenali, mudah mesra, dan mudah sangat untuk memberi bantuan apa sahaja yang kita minta, yang minta tolong. Tak pernah lagi bagi alasan. Dan pertolongan yang diberikan itu adalah pertolongan sama sungguh-sungguh. Dan sepanjang kita bersama, saya merasakan ini adalah seorang guru yang amat dedikasi dan amat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasan dalam kelas maupun di luar kelas. Terutamanya dari segi untuk mencantikkan sekolah, ya. Memang Roslina adalah cikgu yang paling baik, cikgu yang amat berdedikasi dan amat bersungguh-sungguh dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Dan rasanya seorang guru yang tak menjemu dengan tugasan walaupun hujung perkhidmatan. Tengoklah sekarang ini, walaupun tinggal beberapa hari aja nak bersara, tapi masih aktif melaksanakan tugasan dengan bersungguh-sungguh. Tahniah Ina, ya. Untuk akhirnya, sebelum ada sedikit pantun untuk Roslina. Tuai padi adi tinggal jerami, mega petang amat redup, dunia persaraan akan Ina alami, moga tenang menikmati hidup. Pahat papan serupa dulu, bawah kain daun cermai, rehatlah Ina di dunia baru, ukhuwah terjalin usah terurai. Tuan Putri pergi ke Rasah, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Selamat bersara Ina. Bye. Okay, Cikgu Roslina ni, beliau seorang yang sangat periang, peramah, pemurah dan kaya dengan ilmu. Beliau ni seorang yang sangat kreatif dan tangan berseni, laju dan pantas, terutamanya bila melibatkan bab-bab menghias pentas, deku-deku kelas, cucuk tanam dan hal-hal keceriaan. Beliau tidak lokek dengan ilmu dan ideanya. Cikgu Roslina juga adalah seorang guru yang sangat dekat dengan anak-anak murid, kerana beliau ni selalunya akan melayan sama rata semua murid-muridnya. Suka membantu dan memberi semangat kepada rakan-rakan guru, terutama guru-guru baru. Apa yang bakal dirindui selepas beliau bersara? Bagi saya, saya akan rindu keletah beliau ketika sedang membuat kerja. Beliau suka membebel yang penuh dengan kata-kata hikmah dan ilmu.
Selamat bersara Cikgu Roslina. Terima kasih atas segala ilmu dan jasa baikmu. Bersara Cikgu Roslina. Lagi? Baik. Lagi ucapan dekat Kak Roslina. Selamat bersara Kak Ina. Semoga bahagia bersama keluarga. Sihat selalu. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Itu je. Okey. Saya nak bagi tahu sepanjang mengenali Cikgu Roslina, dia banyak meluangkan masa datang sekolah buat itu, buat ini, menceriakan sekolah. Maka dari segi bekerjasama memang bagus dengan dia. Hari cuti pun datang buat itu, buat ini. Itu aja. Okay. Itu sajalah sepanjang saya mengenali dia. Memang saya seronoklah. Okay. Bagi ucapan sikit. Selamat bersara Cikgu Roslina. Bye. Bye. Adalah seorang yang disenangi oleh anak murid. Kalau mengajar tu dia akan mengajar betul-betul. Dia akan beri contoh, dia akan ada BBM. Kelas dia pun kalau kita tengok ceria, cantik, murid-murid suka dengan dia. Dia seorang boleh katakan penghibur, suka bercerita, cerita-cerita lawak, cerita-cerita lama. Puan Roslina ni pada saya, beliau merupakan seorang rakan sekerja, merupakan seorang kakak yang mudah memberi idea. Kalau kita beri bergaumi apa-apa pun tugasan, komitmen dia terhadap tugasan tersebut boleh katakan 100%. Dia akan buat sehabis baik, secantik yang mungkin. Dia akan tak kiralah malam ke, cuti ke, dia akan datang sekolah. Kita tengok kebun herba, kebun sayur-sayuran, semua idea tu daripada beliau. Sanggup pergi kutip polystyrene box sebab nak tanam sayur-sayur. Perkara yang saya akan rindui kalau lepas ni dia dah pencin, rindu kopi dia, rindu band dia, rindu nak pergi jalan-jalan, pergi nursery, beli bunga, beli tanah, beli pasu, itulah dia Kak Ina. Pergi beli hadiah, ya, semua dengan dia. Saya memang banyak melakukan aktiviti kat sekolah ni dengan dia. Lepas ni tak tahu nak cakap macam mana, tapi rasa sayang kat dia. Untuk Kak Ina, saya ucapkan selamat bersara. Semoga diberi kesihatan yang baik. Dan Kak Ina rehatlah sebab dia kata dengan saya dia dah penat. Sebab tu dia nak pencin awal, dia kata. Nampak je dia sihat, dia kata, tapi sebenarnya dia dah letih. Jadi saya ucapkan Kak Ina selamat berehat, selamat bersara. Sayang Kak Ina. Assalamualaikum Cikgu Roslina. Selamat bersara. Semoga sihat dan ceria bersama keluarga. Selamat bersara. Bye. Assalamualaikum Kak Roslina. Nijah, kawan sepermainan di SK Sementa. Sepanjang saya mengenali Puan Roslina lebih daripada 20 tahun, beliau adalah seorang yang kompeten dalam menjalankan tugas. Bila membuat sesuatu tugasan, beliau tidak pernah rasa susah, tidak pernah rasa sukar. Dia akan membuatnya, beliau akan membuatnya sedaya upaya. Dan sekiranya kita dan kawan-kawan yang lain ada melakukan kesilapan ada ataupun ketidakpuasan di hati beliau, beliau terus tegur waktu itu juga. Dan kami sebagai kawan-kawannya tidak pernah merasa macam sehati ke, rasa kecewa apabila ditegur. Dan beliau sentiasa menolong. Bagi saya, khasnya semasa saya melaksanakan pelbagai aktiviti di Pusat Sumber. Tanpa beliau, Pusat Sumber takkan berjaya pada ketika itu mendapat tempat kedua dan Johan Negeri Selangor. Yang paling saya rindui adalah ketika bertugas dan bekerja bersama-sama beliau mengecat, membuat kerja-kerja perkebunan. Kerana pada waktu kita melaksanakan kerja-kerja, ada suka dan dukanya.
ada di dalam kalangan kami yang kurang pandai ataupun mahir dalam mewarna. Pada waktu itu, beliau akan menegur dan membetulkan. Dan paling seronok, waktu kami makan seolah-olah berkelah di sekolah. Kami makan membawanya bersama-sama secara berjemaah. Pada ketika itu, lauk yang tak sedap pun rasa sedap. Itulah yang paling saya tidak boleh lupakan bila buat kerja bersama-sama dengan Puan Roslina. Dan sebagai seorang kawan yang sangat dekat dengan Puan Roslina, dan Puan Roslina sangat berjasa kepada saya di bahagian pusat sumber, saya ingin mengucapkan selamat bersara dan menempuh alam persaraan ini, Kak Ina, dengan penuh kegembiraan. Laluinyalah dengan penuh kesabaran, ketekunan dan kegembiraan. Selamat bersara, Kak Ina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berbicara tentang seorang insan yang bernama Puan Roslina binti Soan, beliau cukup sinonim dengan rajin dan kreatif. Sepanjang saya bertugas di bawah bimbingan yang sama dengan beliau, beliau merupakan seorang guru yang sangat berdedikasi, komitmen pada tugasan yang diberi, sangat mudah didekati, tidak lekit dengan ilmu pengetahuan. Seorang guru yang sangat rajin dan sangat kreatif dengan sentuhan tangan emasnya. Beliau juga merupakan seorang guru yang sangat bersemangat dan melaksanakan tugas, dan juga merupakan seorang guru yang tidak pernah berputus asa dalam melakukan satu perkara. Sesuatu perkara yang tidak boleh saya lupakan tentang Puan Roslina, yang pertama adalah tentang petua-petuanya yang sering dikongsikan bersama kami, dan juga bancuhan air kopi O-nya yang sangat kau. Untuk Puan Roslina, saya dedikasikan ucapan ini untuk beliau. Selamat bersara, Puan Roslina. Semoga dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, menjadi insan yang berjaya dunia dan akhirat, serta bahagia di samping keluarga tercinta. Dua rangkap pantun untuk Puan Roslina. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami. Assalamualaikum. Selamat bersara diucapkan kepada Puan Hajah Roslina. Semoga diberi kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Selamat bersara. Assalamualaikum, Puan Roslina. Selamat bersara. Semoga dengan persaraan ini, kehidupan Puan Roslina lebih bahagia, lebih tenteram, lebih seronok bersama keluarga tercinta. Dapat sepenuh masa bersama keluarga, dan hobi Puan Roslina berkebun dan bercucuk tanam. Jangan lupa, nanti selepas Kak Ina bersara, kami akan merindui kopi Puan Roslina. Jadi, jika ada masa terluang, bolehlah datang kemari. Medang-medang, ngopi-ngopi dengan kami di sini. Jangan lupakan kami di SKS. Selamat bersara, Puan Roslina. Salam sayang buat Puan Roslina. Bye. Okay, buat Puan Roslina, semoga bergembira dengan hari-hari persaraan, bergembira di samping keluarga tercinta, dan moga-moga masa yang terluang lebih bermanfaat untuk melakukan ibadah, bergembira di samping keluarga tercinta. Jangan lupa kami di SKS, dan kalau ada ruang dan peluang, hantarlah air kopi kesayangan kami. Tak bersara, Kak Ina. Assalamualaikum pada Puan Hajah Roslina. Saya ucapkan selamat bersara, dan semoga dalam persaraan ini memberi kebahagiaan kepada cikgu dan keluarga cikgu. Okey, jaga kesihatan dan jumpa lagi. Assalamualaikum.
kau Cikgu Roslina. Selamat menjalani dunia persaraan katnya. Selamat berehat. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dilimpahi rezeki dan kesihatan yang berpanjangan. Jangan lupa jaga kesihatan. Kami semua sayang katnya. Assalamualaikum. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara diucapkan kepada Cikgu Roslina merangkap birasku. Semoga sentiasa sihat dipayungi rahmat Allah SWT. Bahagia bersama keluarga tercinta. Sayang Kak Nyah. Bye. Selamat hari bersara Cikgu Roslina. Semoga sentiasa ceria di samping keluarga tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ayada dan Mak Uda daripada Cik Alam ingin ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Roslina binti Suain ataupun Mak Lang. Semoga dengan bersara ini diberikan kesihatan yang baik dan berpanjangan. Selamat bersara. Assalamualaikum. Yuk Yong mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Puan Haja Rutina Soeh. Alhamdulillah, syukur kerana kau berjaya menjadi seorang pendidik hingga ke garisan penamat. Semoga akan terus menjadi seorang pendidik hingga ke hujung nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Rosmina binti Suhaib. Semoga bila bersara ni rehat-rehat lihat kat rumah sama suami dan anak-anak. Sebab apa dah bagi. Sekian, terima kasih. Selamat bersara Cikgu Roslina. Semoga selepas bersara ini bertambah ceria bersama keluarga tersayang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada ingin mengucapkan selamat bersara pada hari ini. Semoga Salina bahagia bersama keluarga dan juga bahagia berada di kampung nanti di rumah sendiri dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kerana kepada Salina atas kasih sayang yang diberikan kepada kita di beradik. Semoga adik-beradik kita menjadi keluarga yang bahagia dan sentiasa saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad bin Said, adik kepada Puan Hajar Roslina binti Said, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajar Roslina binti Said, kakak saya sebagai seorang pendidik pada tahun ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati segala usaha kerja selama beliau menjadi pendidik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ana Husdiaus, Layas Rosohana Soeh, adinda kepada kekanda saya Anil Diaus. Saya nak ucapkan selamat bersara kepada kekanda saya. Semoga terus diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, murah rezeki, sihat tubuh badan dan dapat pindah kampung lah. Okey, ada satu lagi yang special. Special. Come. Okey, ucapan daripada Iste. Selamat bersara. Mak Lang. Okey lah. Selamat bersara Mak Lang. Masa sedap-sedap tau. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengucapkan selamat bersara kepada kakak saya iaitu Cikgu Roslina binti Said di SK Sementa. Semoga selepas ini sehat,
boleh duduk di kampung, enjoy kehidupan di kampung. Rumah kampung dah siap. Okey, selamat bersara diucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Tahniah kepada Ibu kerana berjaya menamatkan pendidikan kepada Ibu. Alhamdulillah, dah 10 tahun dah berkhidmat. Semoga segala jasa dan kebaikan Ibu menjadi anak bangsa. InsyaAllah saja yang berkhidmat. Dan terima kasih juga kepada Ibu kerana menjadi Ibu Dayung. Selamat bersara Ibu. Tahniah diucapkan tentang besaran ini. Segala sumbangan jasa dalam pendidikan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Zura, anak kepada Cikgu Rosina. Saya ingin mengucapkan Ibu selamat bersara. Terima kasih sebab dah berjaya selama Ibu berkhidmat menjadi guru sampai 70 lebih. Dah berjaya berjaya mendidik anak bangsa melayan kerana mereka dengan sabar, tabah dan berjaya mendidik kami anak beranak, adik beradik, 5 orang beradik ni macam-macam kerana perangai. Terima kasih Ibu sebab sabar mendidik kami sehinggalah sekarang berjaya, especially ni diri dia ni anak kedua yang paling macam-macam perangai kan. Okay, terima kasih juga Farah nak ucapkan dekat Ibu sebab selama Farah jadi cikgu ni Ibu banyak bantu, banyak support lah dari segi idea macam-macam. Ibu bagi pinjam itu, bagi pinjam ini, dari segi idea, tenaga, duit. Terima kasih sangat-sangat. Tak terlalu banyak Ibu dah korbankan, terlalu banyak Ibu dah bantu Farah. Farah sangat-sangat hargai. Tahu jarang cakap perkataan ni tapi Farah cakap Farah sayang Ibu. Mini last untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhadi Baharudin, anak kepada Cikgu Rosina, mengucapkan selamat bersara Ibu. Semoga segala urusan dipermudahkan selepas bersara dan dapat meluangkan masa bersama keluarga dan pulang ke kampung dengan tenang, tak ada fikir kerja-kerja lagi. Itu sahajalah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahrul Naim ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rufina binti Suaid, iaitu ibu yang saya kasihi, dan ribuan terima kasih di atas segala pengorbanan, sumbangan dan jasa yang telah ibu curahkan sepanjang ibu berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Semata. Terima kasih. Hai Ibu, Fatia mengucapkan selamat bersara. Semoga persaraan dinikmati dengan gembira bersama ahli keluarga. Fatia juga doakan Ibu panjang umur, sihat perbadan, dimurahkan rezeki. Nanti kalau Fatia ajak jalan-jalan, tak adalah asyik kena reject je kan. Sebabnya Ibu pun dah habis kerja. Selamat bersara Ibu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharudin bin Adnan, suami kepada Cikgu Rosina binti Suen, ingin mengucapkan selamat bersara dan berehat. Saya ingin mengucapkan tahniah kerana tabah melaksanakan tugas sebagai guru dan ibu kepada anak-anak di rumah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Rosina binti Suhaid ingin mengucapkan kata-kata terakhir kepada kawan-kawan, guru-guru dan sesiapa saja yang mengenali diri saya yang rendah hina ni, tak ada apa yang kebaikan pada saya. Saya hanya insan biasa, tiada keistimewaan, hanya kelebihan ilmu yang Tuhan bagi kepada saya. Saya ingin berkongsi dan memberikan curah bakti saya kepada anak-anak murid dan juga kepada sekolah yang kita sayangi, iaitu SK Sementa. Kepada kawan-kawan, kepada rakan guru dan siapa saja yang mengenali diri saya ingin memohon
ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, kerana saya tahu memang saya terkasar bahasa. Tetapi ingatlah, kerana saya ini walaupun tiada rasa, tak maaf, tak tahulah siapa yang aku bawang hari ini. Terasa sebab kerana terpaksa meninggalkan semua guru, rakan dan murid-murid, dan juga tempat yang saya memberikan ilmu dan juga mencari rezeki. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini, Tuhan memberi saya pahala, terutama kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia, dan juga semoga keberkatan ini kita akan dapat rasakan bersama, dan semoga kita akan berjumpa di syurga bersama-sama juga. Kepada cikgu-cikgu yang bekerja bersama saya, terutama dalam bidang keceriaan dan juga kebun, ada guru yang boleh nampak saya, mereka cuba mengelak kerana habislah, Kak Inah akan suruh angkat pasu ke, nyangkul ke, ataupun apa saja kerja, tak kira saya akan panggil saja. Minta maaflah kalau perkara ini akan menggurus hati kawan-kawan dan juga rakan guru, sekiranya cara saya ini, saya memang happy go lucky dan bersikap terbuka. Kalau ada masalah ke, saya akan terus terang. Kalau ada tugasan, saya akan beritahu apa yang perlu dibuat, cikgu-cikgu perlu buat. Kerana kita hendak melakukan sesuatu tugasan supaya kerja kita selesai dan kita merasa puas hati. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pentadbir kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menjalankan tugas di sekolah ini, terutama kepada tuan guru besar, penolong kanan dan juga staf yang telah berusaha untuk memudahkan perkara yang berkaitan dengan persoalan saya. Saya sangat berbesar hati dan sangat berterima kasih atas layanan pihak yang telah berusaha untuk, terutamanya pihak Bakis, kerana mereka telah berusaha untuk menyediakan apa saja untuk saya dalam misi-misi terakhir saya. Moga langkah terakhir saya ini menjadi kenangan kepada semua rakan guru, dan minta maaf lagi sekali sekiranya kehadiran saya di sekolah ini akan menjadikan kenangan yang kurang enak dipandang, kurang enak didengar. Apa saja pendapat saya, idea saya, diharap dapatlah kita menjayakan semua apa saja perkara yang berkaitan dengan pendidikan, terutama untuk anak-anak murid kita. Semoga menjadi pahala yang tiada kesudahan di pihak Allah SWT. Dan saya sudahi dengan serangkap pantun Ibu Periuk pandai berkata, bercerita kisah putera mahkota, kain yang buruk berikan saya untuk menyapu si air mata. Selalu teringat akan cinta yang